Rahayu Bang Tro. Rahayu, rahayu Bang. Pada malam hari ini saya mau bertanya. Terus kita sinau bareng ini tanya masalah hidup di dunia ini. Kita hidup ini dibawahi atau diberi akal dan rasa dan pikiran. Dalam menjalankan hidup ini, yang kita dahulukan itu kita harus berpikir dulu atau kita rasakan dahulu agar perjalanan hidup itu pas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Itu kan, Bro. Oke, Mas, terima kasih buat Mas Rory, dulur-dulur semuanya, matur suwun. Dalam kehidupan manusia sebenarnya sudah dijelaskan bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang menjadi ciri khas ataupun yang membedakan manusia dengan yang lainnya yaitu akal pikir. Jadi sampean kalau pengen lebih berguna hidup kita, budayakan berpikir dulu baru merasakan. Sebagai contoh, sampean mau merasakan sayur kan sampean mikir di sales ya kan, nandur sayure ya kan, rawat sayure, bumbune opo, mulai piye, setelah jadi baru dirasakan enak apa ora. Enak apa ora itu pun bukan patokan, Mas. Karena apa? Sampean ngomong enak, yang lain terkadang belum enak ya kan. Berarti enak iki sing piye to? Enake manggone nang awake dhewe-dhewe. Sing gawe uripmu penak ya kuwi. Kita lakukan. Masalahnya apa? Enak saya belum tentu enaknya sampean. Makanya rasa itu nggak bisa ditentukan. Manis gue loh jadi perdebatan. Contohnya, sampean tak suguhi kopi 2 gelas, sampean suruh merasakan, sampean juga merasakan kemanisan, Mas. Terus yang Bu Nemas ngomong pas ini, ingko ya debat. Nek ora padha nyadar ini. Masalahnya apa? Kemauan sampean dengan yang lainnya itu kadang tidak sama. Berarti pengendalian rasa itu penting ya? Iya. Makanya paham ono ataupun kita harus memahami rasa dalam diri kita sendiri sebelum memahami orang lain. Makanya pelajarannya kejawen ataupun ajaran Jawa sampai diajarkan dasarnya pasti olah rasa. Pasti tujuannya ben iso ngrumangsani ora mung rumangsa. Berarti harus rasa atau pikiran dulu. Berarti kan iya, pikiran dulu berarti nek kalau sampean menggunakan pikiran sampean kan bisa mengontrol rasa. Contoh, di saat di sini kurang manis sampean kemanisan. Kalau sampean mengikuti rasane sampean sing bener sampean to? Iya, betul. Kono ya bener aku kan. Tapi yang sampean mikir disuguhi matur suwun. Ya udah. Aku ndayo rene disuguhi matur suwun. Nyapo yelayelan legi-leginan gini. Nek doyan pangan, mungkinan yen ora. Ya wis. Cara menghargainya enak ndak enak, terkadang kita minum sedikit cara menikmati nah. Orang gak sama karena apa? Rasa sampean dikontrol oleh pikiran sampean, kalau saya gini nanti jadinya gini. Itu loh, Mas, pentingnya mikir gitu.
Kalau sampean mengikuti rasa yo wis kuwi mau. Wah, ngegek kayak kopi rasane ngene lah kono ya ngegek kopi kayak ngikuti rasa mah. Sampean ki wis ndayu disukui sik maido kan. Iku nek pikirane dikanggoke iya ya, aku rene ra go popo tiwe kopi ya matur suwun wong rezeki. Arep sampean tolak. Ora tiwe kopi malah sampean kok maidone luwih banter. Bener ngono wae. Jadi budayakan berpikir sebelum merasa. Contoh, sampean urip dari lahir sampai sampean mati. Nek sampean mendahulukan rasa sampean cepet mati. Masalahnya apa? Urip ki ana penake, ana ora penake, ana sorone, ana jlungupe, ana terpuruk paling rendah. Apa ini ada hubungan dengan emosi seseorang? Ada mempengaruhi, rasa itu yang mempengaruhi emosi. Di saat sampean merasa tanpa sampean barengi dengan pola pikir yang benar, sampean akan mudah emosi. Jadi aku mau mas contohnya, aku kelegen kurang lagi. Sing bener ya aku kelegen, mesti nesu sampean mana dilek. Sing pasti ngene iki, ngono ae mesti kon. Tapi nek sampean bareng, yo wes sampean mesti menep. Nih, matur suwun bu, ada disuguhi ya toh, sepena. Nah, gue diarani anggah ungguh dadi nih. Dadi nih akhlak gue. Rasa sejati gue sing sampean rasa, sampean rasa ke ya sampean pikir ke. Ora sampean rasa ke toh. Nah, sama rasa ke toh, gue jenis sampean rumongso. Ning orang rumangsa nih. Sampean gue rumongso kudu enak nih sampe rang rumangsani sampe neng kono mung tamu disuguhi ngono kan gitu loh. Neng rumangsani ya sampe no trimo ketok ra enak ya wis meneng menerima. Bahkan kalau kita keluar Jawa kan orang ditawari enak ndak enak harus dicicipi. Contoh di Kalimantan sampe man ditawari mas makan sampean mau ndak mau harus megang ataupun cicip satu biji pepohonan di situ. Ada tuh sebenarnya itu adalah apa penghormatan. Oh, ya penghormatan tata krama orang nolak rezeki ya nojo kemejo loro sing nyuguhi iya toh sampean tak tawani enak ra enak iki wis tak sudah saya tawari. Kalau ditolak orang itu kalau nawari ikhlas ditolak rasanya ya ndak enak. Ya berarti kembali kepada nek umpama aku iku mertamu disuguhi kok ora dirahapi sing duwe omah ya mungkin ya seperti nelongso nelongso gelo. Suatu saat sampai namu rati sugi apa-apa maidu disugui ngersuloh rati sugui maidu mergo apa rumong sotok gak gelem rumang cani. Sama dengan sampai hidup berdoa sudah memohon ingin kemakmuran dikasih kemakmuran sampai masih kurang masih kurang, masih kurang sekali dicabut kemakmuran sampai-sampai diberi hidup yang sengsara panggah ngersuloh yuk diwei kurang gak diwei ngersula ya kan artinya wong urip lho mong kuwi soalnya sing anugrahe Gusti Allah ki lho gak dinggo panggonane wahyu ki nang ngene pemikir hidayah ki mlebune lewat pikirane awake dhewe ora rasane pikiran. Saiki wis dilogikake wae. Sing gawe eneke rasa kuwi indra perasa. Indra perasa urip kuwi ana sing uripe. Enek darah sing ngalir karo saraf nadi ya kan. Akhire indra perasa ki iso ngrasake. Lah sing ngatur darah karo urat nadi ki sapa? Nek darah teko jantung, nek urat nadi teko pikiran.
darah ki iso ngalir, jantung iki iso detak ki mergo nadi teko kono. Akhire ngompo jenenge jantung. Akhire darah ki terus lancar. Lah iki IC-ne ning ndi kan ngono. Awake bali. Makane mikir sik lagi ngrasake. Rasa iku dhewe pelajaran paling mendalam teko dasar sampean kon tirakat poso ngebleng pati geni ora mangan ora ngombe ora turu kuwi jane nggopo ben sampean balik mikir percaya terserah ra percaya yo wis sampean ora kon mangan sedino iki sampean ben mikir oh rasane gak mangan ki kaya ngene yo. Makanya aku nek inget ke wong nang dalan gak mangan, aku wis krasa walah. Rasane ra mangan iki gak enak, aku duwe tak weane. Jane mung kuwi puncake, Mas. Kon bali eling. Eling iki mikir, Mas. Jenenge eling lan waspada. Wong sing gelem mikir mesti hati-hati uripe. Ning wong yen sing senenge mung rongso asine dampaknya ora hati-hati mung rumangsa bener oleh-oleh ya jlungu. Makane dasar olah rasa ki sik dasar, Mas. Tapi apa paling bahaya? Paling bahaya. Bahaya untuk kehidupan apa? Apa meneh sampean goleki ilmu jati diri. Perange sampean pertama kuwi olah rasa. Sampean sekali mlebu samudra Minangkabau sing diarani telenge ati kuwi mau sampean mlebu sampean golek ning kono, sampean petuk pertama apa ula wujude rasa. Makane ula ki enak, ula ki sing nglingker ning Werkudara kan ula racun itu, Mas. Ana naga gedhe iso mangan sapa wae. Karena apa? Rasa iki simbole kuwi. Kuwi rasa kuwi. Tuduh diperang. Akhirnya nemu pikir ring sing sejati goleki leluhure teko Sang Hyang Tunggal. Padha sampean. Sampean nek rumangsa uripe sampean ki mung iso urip saiki tok. Sampean gak mikir yen enake aku ora enake mbahku, kira-kira ya sampean gak ngerti leluhure sampean.